Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali digugat ke Mahkamah Konstitusi. Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berisi ambang batas pencalonan presiden 20% dianggap bertentangan dengan Pasal 6A Ayat 2 Undang-Undang Dasar yang mengatur tata cara pengajuan calon presiden yang memberikan kesempatan bagi semua partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengajukan pasangan capres dan cawapres masing-masing. Pasal 222 Undang-Undang Pemilu menyebutkan pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.